Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Selepas dituduh menjalinkan hubungan cinta dengan penyanyi popular Ernie Zakri, pemuzik Anwar Hamzah mengakui dia merasa sedikit tertekan dengan dakwaan tersebut. Katanya tuduhan tersebut sama sekali tidak berasas, malah kehadirannya dalam industri musik bukanlah untuk mengganggu rumah tangga orang lain, melainkan hanya mahu mencari rezeki. Sebenarnya saya sangat tertekan, tapi dalam industri ini saya hanya mau mencari rezeki, jadi saya buat tidak tahu saja. Jadi lepas nih kalau ada lagi DM yang diterima, saya akan abaikan saja, katanya. Berkongsi lanjut, Amir memaklumkan tujuan dia berkongsi tangkap layar pesanan daripada individu yang menuduhnya mempunyai hubungan sulit dengan Ernie adalah disebabkan dia takut perkara tersebut menjadi lebih besar. Justru bagi meredakan salah faham, pihaknya juga sudah menghubungi Ernie dan Syamil memandangkan sebelum ini pelantun lagu Gunda itu juga sudah memberikan kenyataan. Sebelum ini saya keluarkan screenshot DM itu sebab saya tanah perkara ini jadi lebih besar. Dan untuk masa sekarang dia data ada kacau lagi dan semua juga sudah clear dengan penjelasan Ernie. Saya sudah menghubungi pihak Ernie dan Syamil dan mereka juga meminta saya untuk tidak memberikan apa-apa kenyataan karena sumber sudah pun clear, tulisnya. Sebelum ini Anwar yang terkenal dengan petikan gitar yang pernah bekerja sama dengan Ernie, namun muncul individu yang tidak dikenali menuduhnya meminati Ernie dek karena sering mengenakan pakaian Borona Sodondon.